Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan praktek caranya membuat paper bag mirip kotak susu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita eksekusi guys. Ayo ikuti cara-caranya. Ini kertas, satu lembar kertas, ukurannya ini panjang 25 cm, lebar 20 cm. Langsung saja, kemudian kita kasih penanda garisan, ini lebar 2 cm untuk penanda garisan ini. Kemudian langsung saja kita lipat guys sesuai dengan ukuran atau batas yang sudah kita buat guys. Kemudian kita rapikan, aku pakai alat bantu biar tambah rapi guys. Setelah itu kita balik. Nah, yang sini tadi sudah kita lipat. Kemudian kita bikin lipatan lagi di sebelah kanan ini. Ini juga 2 cm. Sudah aku beri garis, kemudian langsung saja kita lipat lagi. Lipatnya sama dengan cara yang tadi, kita lipat seperti ini, kemudian kita rapikan. Nah, setelah itu guys, setelah itu kemudian kita jadikan satu. Kita lipat seperti ini, kita jadikan satu. Kemudian kita rapikan untuk yang lipatan satunya. Ini kita rekatkan. Aku pakai double tip. Nanti teman-teman bisa pakai yang lainnya, ada lem dan sebagainya. Aku pakai double tip agar lebih merata. Kita tempel di sini, kita ratakan sampai ujung, kemudian kita potong dan kita sambung guys. Kita kletek terlebih dahulu, kemudian ini kita rekatkan. Ini aja rekatkannya. Kita jadikan satu. Nah, ini sudah rekat. Kemudian setelah itu, ini bebas seperti ini. Kita beri garis tengahnya. Masing-masing lipatan kita rapikan. Aku pakai alat bantu ini ya, agar lebih rapi aja. Kemudian kita buka lagi. Untuk yang bagian sini, ujung sini, ini kita buat segitiga, lipatan segitiga. Kemudian kita lipat ke bawah. Nah, kita rapikan. Setelah itu kita buka lagi. Nah, yang di bagian bawah ini juga kita buat lipatan segitiga. Kita buat lipatan segitiga simetris kanan dan kirinya guys. Dari lipatan ini kita buat lipatan ke dalam. Kita rapikan. Setelah itu kita buka. Kemudian kita ambil kolongnya. Jadi ini ada lubangnya ini. Ini kita buat kotak seperti ini, huruf di kotak-kotak seperti ini ya. Nih. Setelah itu kita untuk yang ujung satu ini kita lipatkan. Kita jadikan satu seperti ini. Nah, nanti akan ada kotak-kotaknya ya. Ada garis-garis kotak ini, aku pakai alat bantu penggaris agar lebih gampang aja, kotaknya lebih kelihatan. Ini kita rapikan lagi. Nah, ini kotaknya kelihatan nih. Nah, kemudian untuk yang bagian bawahnya ini juga akan kita lipat. Caranya ini ada segitiga-segitiga ini kita buat lipatan ke dalam, kemudian kita lanjutkan lagi yang di sini juga kita buat ke dalam. Untuk yang sini kita buat ke dalam. Nah, jadinya seperti ini guys.
Setelah itu, untuk yang satu ini, sisi ini, kita buat lipatan ke dalam lagi. Ini pokoknya sudah ada garis-garisnya, tinggal teman-teman ikuti. Yang satunya juga kita buat lipatan ke dalam. Nah, seperti ini guys. Setelah itu ini sudah mulai kelihatan kotaknya, ini langsung kita beri double tip. Kita tempelkan ke ujung sini. Kita dekatkan terlebih dahulu ya. Kita rekatkan. Kita bisa pakai alat bantu juga, tapi nanti aja. Yang sini juga kita rekatkan. Ini kita lipatkan, kemudian kita pakai alat bantu guys, agar bisa masuk ke dalam atau biar lemnya rekat. Ini kita tekan-tekan gini. Nah, ini sudah terlim sempurna, dan ini paper box kita sudah jadi guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.